Yang ati sama yang puyuh. Puyuh. Sama ususnya satu. Guys, malam ini aku lagi cari makan sama Kiko. Kamu tuh di mana Kita beli angkringan. Mau abangnya. Jadi nasi kucingnya harganya 3.000. Di mana tuh nih, guys? Ya Allah, saya gendut banget ya. Beli telur gulung, guys. Kita beli telur gulungnya berapa? 5 doang kok, 5. Harganya berapa, Bu? 1.000-an. Oh, 1.000. Kita lihat nih, guys, telur gulungnya. Ada maklor, makaroni telur 1.000, telur congkel. Hah, telur congkel? Oh, yang keluar tiba-tiba gitu enggak sih? Oh, kirain telurnya tiba-tiba muncul. Mana ada telur keluar sendiri. Telur gulung ini yang ori 1.000, bihun, sosis. Ini tepatnya di Jalan Anyelir, guys. Kita lihat abangnya, guys. Abang. Bang, nanti nonton ya di YouTube aku. Oh, siap. Namanya Minoya. Minoya. Iya, nanti subscribe ya, Bang. Ntar searching dulu. Iya, siap. Jadi malam ini kita makan sate-satean, guys, di angkringan. Ini semua harganya 2.000. Kecuali telur puyuh. Kata abangnya ini 3.000. Nah, ini nasi bakar harganya 3.000. Ini nasi kucing juga 3.000. Bang, udah lama Bang dagang? Baru sih. Baru. Oh, ya ini punya abangnya berarti ya? Mantap, Abang. Asli Pare, Bang. Bojonegoro. Bojonegoro tuh di mana? Jawa Timur. Oke. Banten. Sunda ya? Iya, Sunda. Betul. Mantap, Bang. Semoga lancar ya, Bang, usahanya. Amin. Lihat Kiko lagi beli telur gulung. Oh, udah selesai, guys. Tadi aku nggak lihat masaknya. Hai, Mbak. Mbak, maaf ya aku nge-shoot. Iya, enggak apa-apa. Nanti lihat aja, Mbak, di channel aku namanya Minoya di YouTube. Minoya di YouTube. Okay. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ayo, Kiko. Udah gak sabar ya lu lapar. Masya Allah. Ayo kita buka. Penasaran dalamnya. Coba buka punya lu, gue susah dah. Pakai tangan satu. Makasih, sweet banget Kiko. Wow. Wah, keren. Apa-apa keren. Hey, udah matang, guys. Menggoda banget gak sih? Iya. Ini namanya angkringan apa, Bang? Angkringan 6. Angkringan 6, guys, kalian yang lagi ada di Pare bisa ke angkringan 6 ini. Harganya terjangkau. Kasih, Bang. Coba kita lihat kita pesan apa aja. Yidi, maneh teh mau. Ini tuh otak-otak. Emang otak-otak? Iya. Usus, terus apa lagi ya? Oh, ati. Oke, selamat makan, guys. Kita pindah duduknya. Ini ketinggian gak nyampe. Kita mau lesehan aja, guys. Ya Allah, pakai acara sendalnya susah. Tartar. Sekali ya sendalnya. Wih, sweet sekali malam ini kita. Selamat makan. Oke, teman-teman, ayo kita makan bareng. Ini karena lapar. Cobain otak-otaknya, guys. Ini dibakar dulu gitu loh. Terus dikasih apa? Mentega kali ya. Ini sama bumbu kecap sama kayaknya sih dikasih saus-saus gitu soalnya pedes. Enak banget. Enggak sih, satenya mantul banget rasanya. Pedes.
Ini aku lagi pesan minum jas jus rasa jeruk nipis. Dia kepedesan juga guys. Meler. Apa sih tadi gue mau apa ya? Aku lupa dah. Oh ya, nasinya itu mantap sih. Maksudnya tuh 3.000 tapi isinya udah ada telur, terus tempe apa? Tempe orek. Terus juga ada khususnya ada atinya itu 3.000 loh guys. Jadi emang Pare ini rekomend banget untuk masalah makanan ya. Maksudnya serba murah gitu loh. Mantul abang pokoknya, semoga usahanya lancar. Oke, mau yang mana nih? Yang Starbucks atau lu yang milih kok? Tuh, ati, oh, ati. Ya, abangnya mau yang ati. Yang mana nih, Bang? Yang ati sama yang puyuh. Puyuh. Dua aja. Sama ususnya satu. Pentolnya satu. Apa? Pentol. Pentol bakso. Ya. Oh, ini. Sekarang kita mau bakar, guys. Ini udah nyala. Ini biasanya dibakarnya berapa lama ya? Kisaran 3 sampai 5 menitan sih. Ya. Ini guys cara mainnya. Ya Allah, udah banyak banyak kan tuh. Ini di zoom enggak apa ya? Enggak apa-apa, Bang. Enggak di zoom juga enggak apa, ntar kan bisa aku besarin. Oh iya. Yeah. Oke. Sekarang kita ada dadakan. Mainan nih. Yeay, bentar lagi mateng, guys. Ini udah mulai ada gosong-gosongnya nih. Kalau yang ini pakai saus. Oh, beda-beda sambalnya. Tadi kita ada yang pedes ini. Ini yang kacang. Iya, yang kacang. Oh, ini tapi yang pedes. Yang ini ya boleh. Oh. Tapi tadi kita semua yang ini ya, Bang? Iya, pedes ya, semua yang hitam. Kita tadi pakai sambal ini semua, guys. Ternyata yang kacang itu buat pentol. Lagi beli basreng, guys. Ini harganya 5.000. Enak gak kok? Coba gua cobain ya. Boleh? Coba aja. Biar kayak yang pakai bahan aman. Mantap. Gigi saya jadi lebih kuat. Ini gak bisa. Denger juga guys dari abangnya. Tuh Kiko kamu dapat juga. Dua. Mau lagi? Di Jalan Anyarir, ini makanannya ada ini, sundukan, minuman. Sundukan itu apa Bang artinya? Sundukan itu tusukan. Oh, disundul kali gitu ya? Bukan. Kita dapat gratisan guys dari abangnya, makasih ya Bang. Mantap banget, sekarang kita bayar yang tadi kita pesan. Thank you for watching ya guys, abang makasih ya. Dadah, semoga lancar ya.